Halo sobat YouTube, welcome back to my channel. Oke sobatku, sebelumnya apa kabar sobat subscriber dan sobat viewer semuanya, dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu sejahtera. Oke sobatku, di kesempatan kali ini Mahir Channel ingin berbagi video tutorial tentang bagaimana cara menyalin link channel YouTube kita ya. Sehingga di situ sobatku semua bisa digunakan untuk promosi atau untuk memperlengkap deskripsi pada sebuah video ya. Mungkin sobatku semuanya bisa melihat atau mencari ya, konten saya salah satunya ada, jangan lupa subscribe channel ini ya. Di situ di bawahnya ada linknya ya. Nah, di situ adalah link YouTube dari Mahir Channel, sehingga teman-teman ketika mengklik link tersebut bisa langsung ke halaman beranda pada channel tersebut ya. Nah, mungkin bagi teman-teman YouTuber pemula masih bingung ya bagaimana cara menyalin link YouTube-nya sendiri, sehingga di situ di kolom deskripsi sering tidak dicantumkan ya. Padahal di situ juga penting ya untuk menyantumkan link channel YouTube-nya pada deskripsi videonya. Nah, mungkin para YouTuber pemula belum tahu ya bagaimana caranya. Oke, langsung saja kita mulai ke video tutorialnya. Let's go. Pertama-tama kita masuk ke browser ya. Di sini kita pakai Google Chrome. Kita klik kemudian di sini di pencarian kita tulis YouTube dashboard. Kemudian kita langsung login ke YouTube Studio ya, yang paling atas. Oke, kemudian akan ditampilkan dari dashboard channel. Setelah itu di sebelah kiri di sini ada deretan menu ya. Mungkin teman-teman bisa dilihat sendiri di channelnya masing-masing. Nah, kemudian kita klik di penyesuaian ya. Kita klik yang gambar tongkat ya. Gambar tongkat bersinar, kita klik. Setelah itu akan ditampilkan dari menu penyesuaian channel. Di situ ada tata letak, branding, dan info dasar. Kemudian sobatku semua klik yang info dasar. Nah, setelah itu di bagian bawah ada tulisan URL channel. Nah, di sini ada tulisan atau link dari
channel kita. Kemudian teman-teman bisa disalin aja ya. Ya, di sini yang pertama di penyesuaian channel. Oke, untuk yang kedua, sobatku klik di aplikasi YouTube ya. Setelah itu klik yang gambar profil pojok kanan atas. Setelah itu klik channel Anda. Kemudian kita lihat di menu yang paling atas ya. Di sini ada tentang. Kita klik. Nah, di bawah info selengkapnya. Nah, di sini ada channel YouTube kita. Ini yang kedua. Teman-teman bisa langsung mengkliknya lama ya. Nah, di sini bisa disalin link. Itu cara menyalinnya. Kemudian untuk yang ketiga, cara yang ketiga. Sobatku masuk ke Google Chrome ya. Kemudian ditulis di pencarian yaitu youtube.com. Kita klik, kemudian kita masuk ke youtube.com. Untuk di sini kita ganti ke mode desktop ya. Kita ganti ke mode desktop. Kita klik. Kemudian kita klik YouTube ini ya. Kemudian akan diarahkan ke menu dari youtube.com. Setelah itu kita klik channel Anda. Kita tekan lama, kemudian kita salin. Itu tadi cara yang ketiga. Oke sobatku, itu tadi video singkat dari Mahir Channel. Semoga video ini bermanfaat bagi sobatku semuanya. Semoga video ini bisa menjadi solusi bagi para YouTuber pemula dalam mencari atau menyalin link channel YouTube sendiri. Jangan lupa, bila video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like, kemudian subscribe. Apabila masih belum jelas, silakan tulis komentar di video ini. Setelah itu aktifkan notif loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari Mahir Channel selanjutnya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih.